Intinya melakukan perlawanan, menggaungkan perlawanan ini untuk membangun basis massa yang kuat. Karena kita berusaha untuk menguatkan dulu pondasi perlawanan ini. Ketika ada demo besar-besaran menutup jalan Pantura, malah ada yang tega menyebar fitnah. Dibilang bukan warga Kendeng lah, dibiayai pabrik semen lah, dibiayai Pemda lah, mengintimidasi warga lah, membakar bis lah. Gerakan sini itu spontan dari rakyat, dan sifatnya itu mandiri. Gerakan kita itu seperti gerilya, artinya ini mas, begitu ada masalah yang dianggap mendesak, kita bereaksi, jelas. Tapi setelah itu ya kita kembali lagi seperti biasa. Yang sering dilupakan, gerakan ini bukan hanya berdaulat dalam gagasan, tapi juga dalam hal pendanaan. Ayo bareng-bareng usir pabrik semen.